No? Gimana? Bahan makanannya aman gak? Ada yang kadaluarsa gak? Tadi aku udah cek bagian sini, makanan mana yang kayak gini aman, gak ada yang kadaluarsa, masih jauh. Yang ini juga tadi aku udah cek, gak ada yang aneh-aneh. Pokoknya masih fresh kok. Aman ya. Oh, tapi beras belum, jadi cek aja. Aku cek dulu ya. Pusing banget kayaknya ini gara-gara kebentur tadi deh. Yaudah kita duduk dulu ya. Iya. Ya. Kepala kamu benjol loh. Oh iya. Mantas kepala aku pusing. Aku usap-usap ya. Biar cepat sembuh. Emang kenapa ngeliatnya kayak gitu? Enggak, itu ngeliatin lampunya becok. Lampunya apa akunya? Lampunya. Ya udah, aku duluan ya. Ih, enggak lah, bercanda. Ih, pundungan banget. Wih, Syah. Langsung sembuh. Ciri gak pusing. Benar kan? Ciri itu obat manjurnya. Itu obat manjurnya. Nah, kamu nih ke dapur deh. Ngapain? Ya ngecek lah, sana. No. Kan tadi aku udah cek semuanya sama kamu. Jadi otomatis dapur tuh pasti aman, keren, dan rapi. Iya, tapi kan tetap aja. Nah, kamu sama aku habis ikutin lomba cerdas cermat. Terus kamu habis pingsan. Mending kita cepat-cepat pulang biar kamu istirahat ya. Yuk pulang. Lagi enggak? To the go! Go! Ya, go! Kamu mau kan tes DNA sama Tante Rara? Biar lebih pasti aja, biar kita semua sama-sama tahu kamu sama Tante Rara tuh ada hubungan ibu sama anak atau enggak. Apa sebaiknya gue ikutin permintaan Bu Salma aja ya buat tes DNA? Tapi kan gue udah pernah tes DNA juga. Dan hasilnya 99% gue anaknya Tante Rara. Yalah, enggak nih. Ada lagi dompet di dalamnya. Kenapa ya mama mau ngelakuin itu? Apa mama emang sejahat itu? Atau mama cuma terpaksa aja ngelakuin itu? Karena paksaan dari om yang namanya Indra itu. Segini di telepon gue sih. Halo, assalamualaikum Tante. Waalaikumsalam Gibran. Kamu udah di rumah? Udah Tante, kenapa emang? Oh, ibu kangen sama kamu. Ibu pengen ketemu sama kamu. Sebenarnya sekarang ibu udah di depan rumah kamu. Kamu keluar ya. Kita ngobrol sebentar. Sebentar aja. Ya. Gibran. Gibran, ibu mohon Gibran. Iya.
Apa kertas ini gue bawa aja ya?